Oke, teman-teman. Hari ini kita ada trading ya. Tadi sekitaran jam 1 tuh. Sedangkan robot-robot lain sedang istirahat, libur. Kita di Fahrenheit, robot Fahrenheit masih memainkan kripto. Tadi profitnya 608, sekitar 1,1% lah kurang lebih tadi. Dan inilah benefit yang didapatkan dari Fahrenheit ini, di mana robot lain sedang istirahat, kita Sabtu Minggu masih bisa profit. Jadi sebulan itu 30% itu bisa tercapai. Itu kotor ya. Bersih-bersihnya sekitar 21% lah. Setelah dipotong deposisinya kan 15.000. Terus kalau kita withdraw itu 13.000. Selisih 2.000 itu tambah lagi itu selisih itu, terus ya intinya dari 30% kotor, profit sharingnya kan saya ngambil yang 90 banding 10 ya, 90 buat kita, 10 buat perusahaan. Ya bersih-bersihnya saya hitung 21%. Untuk paket yang saya ambil ini dikalikan aja. Kalau Anda taruh 1 miliar, 21% itu ya sekitar 210 juta lah per bulannya. Jadi kalau nggak dikompon sih kurang lebih 5 bulan kita balik modal. Kalau kita cuma withdraw terus saja, tiap bulannya withdraw, tiap hari juga bisa sih, cuman kalau mau di top up ya tiap hari ngambil. Jadi kita top upnya itu per $1,000, beli robotnya 100. Ya untuk saat ini sih robot ini yang terbaik sih kalau menurut saya ya. Memang berjalan belum sebulan, cuman logik robotnya itu mirip DNA. Dia akan mengejar 1% jika hari itu loss atau belum tercapai. Jadi ya bagus, konsistensinya yang terbaik. DNA kan robotnya kan dikenal konsistennya, paling konsisten. Dan gak tahu di tabel mana ya, saya pernah lihat itu robot terbaik lah ya, paling konsisten. Nah ini robot yang di crypto Fahrenheit ini juga sama nih, mirip-mirip. Jadi 30% sebulan itu saya rasa bisa dikerjakan oleh robot ini, kecuali kalau tidak ada off ya. Kemarin selama belum sebulan ini udah ada 2 off. Taruhlah kalau sebulan offnya 2 kali aja, jadi 30 hari potong 2 hari, 28 hari. Ya sekitar 28 hari lah, 1% lebih, 1% lebih, kadang di bawah 1%. Tapi selama saya masuk seminggu, berapa hari ya? 1, 2, 3, 5 hari ya, belum pernah di bawah 1% sih. Jadi dalam waktu 4 kali trading ya, 4 kali trading atau
kali trading ya, satu ya 4 hari doang sih, 2200 profitnya itu. Ini contoh yang di Semtrade ini. Semtrade ternyata sehari dia ngambil 0,7, 0,8, 0,6, 0,5% lah. Itu kotor. Nah kalau di Semtrade itu bagi hasilnya 7,5, 2,5. Gitu. Ya tetap sekarang nomor satu profit yang paling besar di sinilah di Fahrenheit. Kalau ditanya mengenai resiko, semua rata lah kalau saya bilang, robot-robot itu semua sama, asal tidak diganggu oleh otoritas setempat, otoritas di negara kita lah, yang entah OJK atau Bapepti.